Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello para pecinta IT English News, jumpa kembali di channel News Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan Ayu Ting Ting. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Berpose rangkul pinggang Ayu Ting Ting, sosok pria ini ternyata pernah dibicarakan Zaskia Gotik. Hubungannya dengan sang biduan pun mulai terkuak. Keakraban Ayu Ting Ting dengan sosok pria bernama Dedi Mulia rupanya sudah terjalin lama. Dulu, Zaskia Gotik bahkan pernah membicarakan soal keakraban Ayu Ting Ting dengan Dedi Mulia. Belakangan Ayu Ting Ting ramai dikabarkan dekat dengan seorang pria bernama Dedi Mulia. Kabar kedekatan Ayu Ting Ting dengan Dedi Mulia ini berawal dari postingannya yang viral di media sosial. Dalam foto tersebut, Ayu Ting Ting terlihat bersandar mesra di bahu seorang pria tampan. Tangan pria tampan itu juga terlihat melingkari pinggang dan bunda Ayu Ting Ting dengan akrab. Usut punya usut, sosok pria tampan tersebut adalah Dedi Mulia. Dedi Mulia adalah kenalan Ayu Ting Ting yang pernah ditemuinya di Amsterdam, Belanda beberapa tahun lalu. Foto Dedi Mulia beberapa kali juga pernah terpajang di akun Instagram Ayu Ting Ting. Mengutip pemberitaan Banjarmasin Post, Ayu Ting Ting dan Dedi Mulia sudah lama saling mengenal. Pedangdut Zaskia Gotik bahkan pernah kuak identitas Dedi Mulia kepada publik. Ia pertama kali bertemu dengan sosok Dedi Mulia ketika itu rombongan Ayu Ting Ting ke Amsterdam, Belanda. Zaskia Gotik juga sebut hubungan Ayu Ting Ting dengan Dedi Mulia hanya sebatas teman. Diungkap pula, Ayu Ting Ting kala itu begitu menikmati liburannya di Amsterdam bareng Dedi Mulia dan kawan-kawannya. Ikuti terus channel kami untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya seputar artis kesayangan kalian.